Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Radar Malam dan kita simak informasi selanjutnya. Pemirsa, sidang perkara fee proyek yang menjerat Bupati Nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satu saksi Enda Kartika Prajawati sekaligus istri Agung Ilmu Mangkunegara yang menerima uang THR puluhan juta dari istri terdakwa Syah Buding, mantan Kadis PUPR Lampung Utara. Dalam kesaksian pengadilan Tipikor Tanjung Karang Rabu siang, Endah Kartika sekaligus istri dari Agung Ilmu Mangkunegara hadir bersama 5 orang saksi lainnya, yaitu Imam Akbar, Ferry Effendi, Denny Marian, Yanu Fahri, dan Jauhari dari pihak rekanan. Jaksa penuntut umum mempertanyakan terkait setoran sejumlah uang kepada saksi Endah Kartika saat Agung Ilmu Mangkunegara menjabat sebagai Bupati Lampung Utara. Saksi mengaku setiap menjelang Idul Fitri ditemui Ibu Linda yang merupakan istri dari terdakwa Syah Buding yang saat itu menjabat Kadis PUPR Lampung Utara. Uang pertama diberikan tahun 2017, saksi menerima amplop berisikan uang 20 juta. Tahun 2018, saksi kembali menerima uang 20 juta dan 2019 kembali menerima 20 juta. Sehingga total saksi menerima 60 juta rupiah. Pada tahun berapa itu? Berapa jumlahnya? Tapi yang saya ingat, saya menerima THR dari Bu Rina kurang lebih 3 kali, kalau tidak salah tahunnya 2016, 17 dan 2019 kalau tidak salah. Namun saksi tidak mengetahui uang itu untuk apa, karena takut ia pun memberikan uang itu kepada suaminya, Agung Ilmu Mangkunegara. Leo Dampiari melaporkan.